Santai. Kita perlu ini dulu. Sial, sabar. Ya mulai ya. Sih, kopi sih. Bingung sih kan. Kopi mana? Lokur, sih. Kayak cecek, guys. Oke, selamat datang bagi para calon-calon seniman atau seniman yang sudah melihat ini. Kami dari MC Seni Rupa Unesa ingin acara barunya MC Seni Rupa Unesa. Jadi ini mana nih dah? Apa? 2 hours later. Ya, selamat datang di acara baru kami, podcast talking mahasiswa yang mungkin aktif dalam berkarya, dan semoga saja mahasiswa ini bisa menjadi seniman. Ini acara baru kami, lagi perdana pertama kali ini, jadi jika ada kurang kata atau salah kata ya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Arif, selaku acara, dan Yasmin. Dan saya Yasmin, selaku acara dari angkatan 2020, sama Mas Arif dari angkatan 19. Jadi rencananya podcast ini ada episode-nya setiap bulan, rencananya. Jadi tinggal dipantengin aja, kalau bisa di-subscribe ya. subrek, terserah, pokoknya itu ya, maklum gak bisa bahasa Inggris, jadi sebisanya saja. Nah, di episode yang pertama ini kita ada narasumber spesial, seniman muda Surabaya spesial, yang baru lulus kemarin. Ya, kita kenalin aja Mas Satya. Mas, boleh kenalan singkat-singkat dulu, gimana kabarnya? Kabar baik. Perkenalkan, nama saya Satya Octavian dari Seni Rupa Murni 2017. Saya kelahiran Malang 5 Oktober 1997. Tapi sudah tinggal di Surabaya sejak balita. Sejak balita, okay. Berarti brojol di Malang tapi hidupnya di Surabaya. Iya. Masuk akal juga. Kan ini temanya tentang membahas kesenian, maksudnya bahas seni-senian gitu ya, kayak mungkin kayak kabar seni rupa hari ini, untuk aktivitas seni rupa hari ini gimana menurut Mas Satya sendiri? Ya, kalau untuk seni rupa hari ini banyak perkembangan dari seni rupa sebelumnya sih. Jadi nilai positifnya, kita sudah banyak referensi dari seniman-seniman terdahulu sebagai terus nggak apa-apa, semantai mas, ngopi sih, nggak apa-apa, monggo. Jadi nilai positifnya itu kita punya banyak referensi dari seniman-seniman terdahulu, kita bisa berkembang lebih luas lagi, terutama di era kontemporer. Jadi seni itu sudah nggak ada batasnya lagi, apapun sudah bisa disebut karya seni. Dan tapi nilai minusnya itu, kalau menurut saya, seniman-seniman muda saat ini kurang militan dalam berkeseni rupaan. Maksudnya kurang militan ini kan kayak kurang apa ya, kurang mungkin kayak dalam berkarya seninya kurang gila gitu apa gimana?
mungkin kurang, mungkin karena konsistensi dari seniman itu sendiri, jadi kita sudah banyak fasilitas, kita punya dibiayai orang tua, kita difasilitasi sedemikian rupa, tapi kadang-kadang kita masih punya rasa malas untuk berkesenian. Kalau kita bandingkan dengan seniman-seniman terdahulu yang harus berjuang kuliah biaya sendiri, kemudian mengembangkan namanya sendiri. Mengembangkan namanya sendiri itu sangat-sangat susah, apalagi teknologi pada zaman dahulu kurang mumpuni. Sedangkan sekarang sudah teknologi sudah sangat perkembangannya sangat pesat. Dan sebenarnya sangat mudah untuk kita kembangkan untuk menjadi sebuah wadah kita untuk mempublikasikan karya-karya kita. Jadi ini hambatannya di masing-masing individu itu produktivitas ya, Mas? Sebenarnya tentang proses. Berarti larinya itu berarti proses aktivitas berkesenian gitu ya? Iya. Apa kan karena kan mungkin kayak sekarang kan masa pandemi, mungkin kayak sebagian kita sebagai mahasiswa gitu kan Mas ya? Itu kan kayak aku nggak bisa ke kampus atau lain-lain, mungkin kayak ada kendala sendiri, akhirnya dengan kendala sendiri itu membuat kita malas apa-apa begitu ya. Jadi kayak lebih ke masuk ke safe zone gitu loh, lebih ke masuk ke zona nyamannya mereka, akhirnya mereka untuk malas untuk membuat karya begitu. Kalau menurut saya sebenarnya pandemi ini sebuah momentum untuk kita mensyukuri anugerah yang sudah Tuhan berikan, kita bisa lebih intim lagi dalam berkarya. Dan sebenarnya pandemi ini peluang emas untuk mahasiswa seni rupa untuk produktif sebenarnya. Nah, tapi sayangnya kalau saya lihat banyak mahasiswa seni rupa yang mungkin ya kurang militan tadi, jadi cuma sebatas mengerjakan tugas kuliah online selesai, cuma seperti itu sih. Jadi kayak ini ya, berarti kayak lebih nurut ke akademik, kalau akademik selesai berarti sudah tidak karya lagi, mungkin gitu ya. Ini ngomongin akademik ya, Mas Satya boleh deh cerita latar belakangnya itu kenapa milih seni rupa murni di UNESA, terus kenapa kok gimana sih caranya orang tua ngizinin kuliah seni gitu, cerita gitu awalnya gimana? Mungkin masa lalu Mas Setia dari kecil bisa sudah seneng gambar atau terlahir sebagai seniman yang dianugerahkan oleh Tuhan mungkin? Ya ini sebenarnya pemaksaan sebenarnya. Jadi sendiri. Kalau orang tua sendiri sebenarnya pengennya itu saya kuliah di kayak manajemen, ekonomi. Kayak orang tua pada umumnya. Kayak orang tua pada umumnya. Tapi ya saya maklumi karena itu sebuah harapan yang kalau dilihat tuh memang realistisnya seperti itu sih. Kalau seni rupa sendiri kan mesti selalu timbul pertanyaan kalau sudah lulus mau jadi apa. Iya. Nah, jadi ini ya, jaminan masa depan. Jadi dulu waktu 2016 saya pernah SBMPTN. Saya ngikuti kepinginnya orang tua ambil manajemen ekonomi tapi enggak lulus. Terus untuk 2017 saya coba lagi, akhirnya diizinkan untuk terserah apa yang saya inginkan, akhirnya ya alhamdulillah masuk di seni rupa UNESA ini. Dari keluarganya Mas Satya ada yang udah suka ngelukis-ngelukis gitu atau emang ada yang profesinya seniman?
Kalau dari keluarga, darah seni saya turun dari kakek. Kakek juga suka melukis. Tapi sayangnya ketika saya masih kecil, kakek sudah penglihatannya sudah nggak bisa melihat secara normal. Jadi saya belum pernah diajari sedikit pun tentang seni lukis oleh kakek saya. Jadi ya belajar sendiri, kepengen-pengen sendiri, jadi ya, termasuk apa ya, ya mungkin ini suatu anugerah dari Tuhan, saya diberi suatu talented untuk melukis. Boleh, meskipun boleh, itu sedikit tapi ya perlu dikembangkan lagi. Mungkin kalau bahas ini ya, bahas tentang cara seni, mungkin dari kakeknya Mas Ete ini apa? Ini dah mempunyai gaya lukis yang seperti apa? Kalau misalnya kayak kan, kalau mungkin yang saya tahu kan dari Mas Ete kan lebih main ke ekspresionisme kan. Mungkin kalau dari kakeknya Mas Ete itu mungkin punya karakter sendiri atau bagaimana? Kalau kakek tambah suka kayak pemandangan-pemandangan gunung, laut, lebih naturalis. Oh, naturalis. Jadi kayak lebih ke ini ya, keindahan alam gitu ya. Iya. Larinya ke Tuhan juga sih. Ya gitu, kalau untuk bahas seniman ya, larinya semuanya ke Tuhan. Gak ada yang larinya ke orang tua kan. Jadi mau hidup seperti apa ya, jaminannya Tuhan. Jadi seniman apa enggak ya, urusan Tuhan. Pokoknya bisa melunakan, butuh proses dan proses, berusaha. Proses, urusan hasil itu urusan Tuhan. Jadi kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Pokoknya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang kita mau berusaha kan. Yang bisa kita lakukan cuma proses. Oh ya, ini kan saya lihat dari gaya lukisannya Mas Satya yang sekarang ini, itu perjalanannya gimana? Mulai dari awal belajar melukis, itu apa emang sudah suka ekspresionisme atau sebelumnya nyoba-nyoba gaya-gaya lukisan lainnya? Itu prosesnya seperti apa, Mas? Ya, kalau itu sama kayak anak-anak pada umumnya sih. Jadi melukis gunung kembar, awalnya waktu masih balita, melukis gunung kembar, terus ada jalan, di sini terus ada sawah-sawahnya, ada pohonnya, ada matahari. Tapi waktu itu saya masih ingat bahwa ada penguin-penguin. Ada penguin di gunung. Waktu masih TK itu, saya masih ingat. Jadi itu prosesnya itu gambar sendiri apa masih dibikinin orang tua dulu, habis itu kita cuma bermain-main warna, apa emang sudah menggambar sendiri dari sketsanya, habis itu pewarnaannya? Kalau dari kecil saya kepingin sendiri, jadi kalau ada misal buku habis, minta ke orang tua, minta ke ibu, "Bu, belikan buku." Akhirnya belikan buat gambar, buku tulis waktu itu masih ya. Buat gambar, buat coret-coret. Terus makin dewasa, pasti kan anak-anak belia gitu kan seneng, wah realis itu luar biasa. Jadi saya dulu targetnya juga realis waktu masih SMP, SMA. Kemudian waktu masuk kuliah itu saya baru terbuka bahwa seni itu begitu luas dan banyak sekali aliran-aliran seni rupa yang sangat, menurutku sangat-sangat indah, yang belum terjamah. Jadi waktu di Surabaya itu saya nggak kenal apa itu seni rupa, tokoh-tokohnya apa saja, itu saya benar-benar buta kan seni rupa. Kemudian waktu kuliah benar-benar terbuka pikiran saya. Jadi kan kayak misalnya kita masuk ke awal kuliah gitu kan,
itu kan kayak apa ya? Jadi kayak ini loh, mungkin kayak ngelihat temen kayak gambarannya yang realis, kita itu insecure loh. Jadi kayak, insecure. Jadi sebenarnya intinya segini pertanyaannya, perlu nggak sih untuk anak-anak yang pengen belajar seni, seni lukis terutama, dia itu perlu nggak sih belajar realis, kayak harus menguasai realis dulu? Nggak perlu menurut saya. Jadi seni lukis itu cuma ada dua unsur, yaitu garis dan warna. Yang penting cuma itu toh. Jadi dimanapun itu, itu cuma garis dan warna. Itu paling dasar menurut saya. Jadi penting ketika kita belajar mata kuliah nirmana, mengenal garis, mengenal warna. Di situ sebenarnya pondasi awal kita untuk belajar ke seni lukis. Jadi kita sudah bisa membuat garis yang baik, yang estetik, kemudian kita bisa mengolah warna-warna itu menjadi komposisi yang indah. Itu merupakan pondasi awal untuk belajar seni lukis. Terus semakin ke depannya kita harus belajar tentang konseptual, karena konseptual itu juga menurutku pondasi yang sangat-sangat penting untuk karya kita. Percuma kita, karya kita bagus, karya kita luar biasa, besar kayak gimana, tapi kalau konsepnya kurang menarik, menurutku itu hanya sebatas gambar. Gambar sebagai pajangan saja, tidak mempunyai arti jiwa mungkin gitu ya. Iya, betul. Kayak rogo ambek sukmo, tapi ono e rogo tok ngono ya. Sukmone ilang nang ndi ngono ya kan. Nah, boleh. Nek kan mungkin kan waktu kuliah ya, yang saya pelajari juga kan, saya malum sudah semester tua juga. Jadi kan di situ kan mungkin ada kayak mata kuliah yang sketsa itu. Kalau menurut Mas Yate sendiri tuh sketsa itu kayak gimana? Mungkin kayak mengolah gambar atau menemukan gaya garis yang spontan atau gimana? Dari mata kuliah sketsa yang dipelajari Mas Yate mungkin. Kalau saya pribadi, sketsa itu dibagi jadi dua. Jadi ada gambar sketsa, ada sketsa seni. Jadi kalau gambar sketsa itu kita melihat suatu objek dan membuat sketsa sesuai objek tersebut. Kalau sketsa seni kita lebih bebas dan lebih menunjukkan sisi artistik di karya tersebut. Jadi sudah beda ranah kalau menurut saya. Kalau gambar sketsa kan, oh gambarnya misalnya botol, kita harus menggambar sesuai bentuk botol tersebut. Kalau sketsa seni kita bisa menambahkan ikan di dalam botol, atau bentuk botolnya lebih dikembangkan lagi, itu bebas kalau menurut saya. Jadi kayak lebih anu ya, untuk masalah sketsa itu kan kayak lebih explore pada suatu benda atau sesuatu yang bisa dikembangkan lebih dalam lagi gitu. Itu yang dipelajari dari sketsa. Dan saya pernah magang di Nasirun, saya pernah di beri suatu ilmu tentang ada suatu sanggar yang bernama sketsa mata elang. Jadi ketika kita menggambar suatu objek, kita tuh bisa melihat, misal di belakang objek kita ada suatu tembok. Jadi kita bisa melihat, bukan melihat ya, menafsirkan apa yang ada di belakang tembok tersebut. Jadi kita nggak harus menggambar tembok itu, kita bisa mengkira-kirakan apa sih yang ada di belakang tembok tersebut. Jadi kita bisa mengimprove sendiri tentang objek yang kita gambar. Kita bisa menambahkan sendiri hal-hal yang menarik untuk digambarkan di dalam sketsa itu.
Jadi ya seperti elang itu tadi. Pandangannya bisa tembus jauh. Oke. Jadi kayak pandangan kan, soalnya kan elang mempunyai mata yang begitu tajam untuk melihat mangsa yang ada di bawah air, mungkin kan kayak gitu kan. Jadi nggak perlu menafsirkan suatu benda yang emang sudah menjadi benda itu tadi gitu. Kayak misalnya tembok, ya udah itu tembok kan, nggak sekedar itu kan. Jadi lebih ke mendalam lagi, tembok itu seperti apa, mungkin kayak pondasinya atau di balik tembok ini mempunyai sesuatu yang amat menyedihkan sehingga terjadinya konflik di antara dua tembok atau tembok yang lain. Boleh juga, menarik untuk didalami lagi. Ini ngomongin gaya lukisan, kan lukisannya Mas Satya ini ekspresionis dekoratif. Yeah. Nah itu terinspirasi atau terpengaruhi sama beberapa seniman favoritnya Mas Satya enggak? Kalau seniman favorit saya itu yang jelas Avandi. Avandi merupakan dewa bagi seni lukis menurut saya. Istilahnya kayak panutan gitu ya. Iya. Tapi kalau dari beliau itu saya melihat dari sisi humanismenya, dari sisi sosialnya. Wah, Avandi merupakan apa ya? Avandi lulusan SD, tapi beliau sudah lulusan SD. Luar biasa ketika bicara tentang seni rupa. Kemudian untuk gaya melukis, saya terinspirasi dari Nasirun, Heridono, dan Joko Peke. Jadi untuk Nasirun, saya suka tentang apa yang beliau angkat, karena beliau sering mengangkat kearifan lokal. Bagi beliau itu jati diri itu penting. Sedangkan untuk Heridono juga mengangkat wayang sebagai suatu simbol tentang kehidupan-kehidupan saat ini. Untuk Joko Pekek sendiri, beliau sering mengangkat isu sosial dan menurut saya sangat relevan dengan apa yang ada di pikiran saya, bahwa isu sosial itu sangat penting untuk dibicarakan karena itu merupakan suatu refleksi bagi diri kita untuk mengetahui apa sih problematika kita saat ini. Istilahnya kita nggak pasif sama lingkungan sekitar kita gitu kan. Jadi kayak karya-karyanya Mas Yatya berarti lebih ke main ke sosial gitu ya, ke humanisme juga, mungkin kayak kepedulian seorang manusia di antara seorang manusia, mungkin bisa dikatakan gitu. Jadi karena saya merepresentasikan tentang cara tafsir saya, mungkin setiap orang kan punya penafsiran masing-masing. Yeah. Karena setiap orang punya cara sendiri untuk merasakan dan menyampaikan kebenaran. Kalau dari saya pribadi, saya nggak kepingin bahwa karya lukis saya hanya sekedar sebuah gambar tanpa makna. Jadi saya kepingin itu sebagai prasasti, sebagai monumen tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Sebagai refleksi tadi, sebagai gambaran, akan bisa juga sebagai harapan, sebagai puisi, sebagai doa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kayak sebagai healing gitu kan, kayak sebagai untuk mengingat bahwa kita ini siapa juga, mungkin bisa dikatakan kayak gitu. Jadi ketika kita dilahirkan oleh manusia, berarti kita kembalinya harus manusia, mungkin kayak gitu kan. Dengan secara kemanusiaan yang bisa memanusiakan manusia, mungkin kayak gitu kan. Nah kalau boleh tahu ya,
bisa ini magang ke seorang seniman yang wow kayak gitu gimana? Ceritanya gimana mas? Kayak ceritanya awal mula gitu loh. Atau mungkin awal mula untuk ingin magang ke situ itu bagaimana caranya? Mungkin bisa terinspirasi kayak mungkin nanti dari mungkin adik tingkat Mas Setia sendiri mungkin ada yang pingin ke seniman siapa gitu yang terkenal kayak misalnya nanti kalau ke tiga dimensi itu kayak ke Nyoman Warta terus kalau yang lukis kan kayak tadi Pak Nasirun terus dan lain-lain mungkin kayak gimana mungkin caranya itu namanya rezeki itu. Itu Mas Setia emang kenal sama beliau atau melalui orang-orang di sekitarnya beliau atau kayak gimana cara ngelobinya gitu? Sebenarnya coba-coba sih. Jadi dulu saya pernah datang ke rumah beliau untuk penasaran sebenarnya tentang isi rumah beliau. Jadi beliau kan open house ya mas? Ya. Jadi di sana selain melukis, beliau juga seorang kolektor yang mengkoleksi karya-karya yang menurut saya sangat luar biasa. Mulai dari tahun 1900-an sampai yang terbaru-terbaru juga banyak di rumah beliau. Dan karya-karya tersebut merupakan apa ya? Sejarah, menurutku sejarah bagi seni rupa Indonesia. Dan hebatnya lagi, karya-karya yang beliau koleksi itu bukan yang terkenal mahal atau tapi lebih ke riwayatnya. Jadi pernah saya ditunjukkan tentang karya Avandi di atas nota. Di atas nota. Terus ada juga yang karyanya di pernah suatu saat Avandi melukis tentang seorang mahasiswa. Kemudian mahasiswa tersebut nggak suka dengan karyanya Avandi, akhirnya dibuang, dan akhirnya karya tersebut sekarang ada di rumah Nasirun. Jadi itu menurut saya apa ya, suatu sejarah seni rupa yang mungkin orang lain luput untuk mengapresiasi karya tersebut, tapi Nasirun bisa mempunyai banyak koleksi yang menurut saya luar biasa. Terus untuk gimana kok bisa sampai magang di Nasirun? Ya itu tadi, saya pernah ke sana ngobrol-ngobrol. Kemudian waktu ada mata kuliah PKL, praktek kerja lapangan, saya mencoba menghubungi asisten Nasirun. Dan di situ nggak berharap lebih karena saya sadar bahwa Nasirun merupakan orang yang super sibuk dengan kekayaan yang sudah another level. Ya. Tapi saya sangat bersyukur bahwa beliau dengan rendah hati, dengan senang hati menerima saya untuk belajar di rumah beliau. Pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi kayak penasaran. Ini kayak melihat mungkin habis ini kayak terdapat seniman yang mirip saya mungkin kayak gitu ya. Tahu potensi dari Mas Satya sendiri mungkin kayak kan sebelum magang kan biasanya kan dilihatkan karya-karyanya. Ya. Portofolionya dulu kan. Mungkin dari situ mungkin Pak Nasirun mempunyai pemikiran gitu. Kalau nggak salah, mohon maaf. Saya lagi gibah tentang panjenengan. Kalau melihat ini ya, mohon maaf ya Pak. Jadi lanjut. Ya waktu itu saya mengirim surat dari jurusan untuk pengajuan PKL dan saya mengirimkan beberapa portofolio saya. Waktu itu sekitar semingguan baru dapat respon dari asistennya Nasirun dan alhamdulillah beliau mau dan berkenan. Padahal waktu itu
masih panas-panasnya pandemi. Jadi menurut saya merupakan suatu rezeki. Rezeki dan kebahagiaan sendiri ya kan. Yang apa ya, kayak menemukan sosok seniman untuk magang yang emang sudah di ini loh, sudah ditanamkan seperti di pikiran gitu, kayak sudah yang terfavorit gitu loh. Ya misalnya ya aku pengen gitu loh ke Pak Nasirun magang di situ. Kita belajar bersama, mungkin dari Pak Nasirun ya juga belajar dari Mas Sate, Sate juga belajar dari Pak Nasirun. Kan biasanya kan ketika kita bertemu sosok yang emang merupakan inspirasi kita, itu kan mempunyai kebahagiaan yang tersendiri itu. Kayak rasa bersyukur kepada Tuhan juga kan. Mungkin dari situ mungkin Tuhan juga memberikan izin kepada Mas Yati untuk Pak Nasirun memberikan waktu untuk magangnya Mas Yati. Itu BTW magangnya berapa bulan? 50 hari lebih. Sebenarnya diberi waktu 50 hari, 50 harian. Tapi waktu itu Nasirun, Pak Nasirun ini masih memberi tugas-tugas lagi, jadi lebih dari hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun saya belajar di Nasirun. Anggap satu semester. Ya, semester hampir. Alhamdulillah. Kalau nggak salah, Mas Satya juga pernah kolaborasi sama Pak Nasirun juga. Ya. Itu ceritain dong Mas, gimana kok tiba-tiba diajak kolaborasi gitu, atau Mas Satya yang ngajak? Jadi sebenarnya waktu saya di rumah beliau, saya menunjukkan karya saya. Waktu itu saya menggambar bunga Kamboja. Dan waktu itu Nasirun secara spontan mengimprove karya saya dan menghasilkan suatu kolaborasi yang menurut saya suatu pengalaman yang luar biasa. Jadi kayak berawal, mungkin kayak berawal dari tugas gitu, kayak tugas yang diberikan Pak Nasirun, suruh menggambar apa gitu kan. Jadi kayak misalnya gambar bunga Kamboja tadi, mungkin nanti diserahkan ke Pak Nasirun, akhirnya Pak Nasirun kayak ingin menambahi sendiri mungkin kayak gitu. Awal mula kolaborasi yang sangat asik, kalau menurut saya juga asik. Soalnya ketika apa? Jarang juga sih kayak, jarang juga sih dosen yang mungkin kita kayak memberikan tugas sketsa atau apa gitu kan ya, terus kayak diimprove sama dosen kita sendiri kan, mungkin ya, jarang, jarang. Akhirnya kita disuruh benerin sendiri dan kita nggak tahu dasarnya. Kayak misalnya bagaimana sih cara mengimprove suatu benda menjadi suatu hal yang mungkin dilihat itu sangat terkenal asiknya gitu. Soalnya kita cenderung mengulangi dari awal kalau misalnya yang salah. Mengulangi dari awal. Jadi kayak mungkin itu ilmu juga sih untuk para-para dosen yang melihat nanti video ini ya. Ya mohon maaf Pak Bu, ya emang kenyataannya seperti gitu ya, mau gimana lagi, saya berbicara dengan sejujur-jujurnya dengan di lubuk hati saya soalnya. Gak bisa di nalar, bukan gak bisa nalar, gak bisa dipendam lagi untuk rasa yang kayak gini nih. Soalnya seniman itu, bukan seniman sih, seorang mahasiswa yang mempunyai talent yang sangat unik, jika tidak bisa mengekspresikan diri sendirinya, itu bisa jadi kan mungkin karena kegiatan waktu kuliah atau di luar kuliah yang tidak bisa kita pelajari. Jadi kayak mungkin kita menggambar suatu benda dan itu tidak ada kayak mungkin kayak ekspresi dari dosen sendiri, mungkin kayak respon dari dosen sendiri loh, mungkin kayak respon gini loh nak cara menggambar. Jadi kita tuh nggak ngerti maksud. Iya, nggak ngerti maksud. Maunya dosen gimana? Iya, nah itu yang perlu diketahui juga untuk dosen. Bukan untuk dosen sih, untuk semua manusia yang bergelut dalam seni rupa. Jadi lebih ke menaruh ilmu lebih dalam lagi lah untuk mahasiswa yang mempunyai talent untuk menjadi seniman,
Amin lah, insya Allah. Ini ya gitu sih. Aku mau tanya tentang, kayaknya strugglesku ini juga terjadi di mahasiswa seni rupa lainnya. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi ngerjain tugas itu cuman ngerjain tugas, jadi bukan berkarya seni yang sampai terkonsep, terus habis itu ada ceritanya ini itu. Nah itu tuh soalnya aku udah, pertama itu aku panik, terus gak ada inspirasi. Nah misalnya Mas Satya kalau misalnya cari inspirasi, kalau misalnya udah mentok habis gara-gara kebanyakan tugas, itu gimana? Entah baca buku atau main game atau kayak gimana? Atau yang kayak gimana? Pokoknya kalau udah bener-bener kehabisan ide sampai mentok. Kalau seniman jadi nggak mungkin kehabisan ide. Dan yang saya pelajari dari magang di Nasirun itu, setiap hari kita wajib menulis ide. Kalau semisal hari ini kita nggak ada ide, tetap ditulis di dalam suatu buku catatan, hari ini tidak ada ide. Jadi benar-benar harus ditulis ya, nggak cuma simpen di otak aja. Iya. Dan mungkin bedanya kalau Nasirun meskipun menulis hari ini tidak ada ide dan itu dipamerkan ada tantangannya, itu juga laku juga. Tapi itu merupakan ilmu yang bermanfaat sih menurut saya, karena ketika kita mencoba untuk mencari ide setiap hari, maka lama-kelamaan kita akan kepikiran. Kalau kita nggak punya, sering nggak punya ide, sering nggak punya ide, terus kita ini hidup tuh ngapain aja? Masa ya nggak bisa merasakan apa yang ada di sekitar kita, masa ya kita nggak bisa mengembangkan suatu pemikiran yang bisa dituangkan ke dalam suatu karya. Jadi menurutku kalau menulis suatu ide setiap hari, menurutku juga suatu ilmu yang, suatu proses yang sangat bermanfaat untuk kesenirupaan kita ke depannya. Jadi kayak lebih ini gak sih, kalau dipikir-pikir kayak lebih ke diary gitu, diary berkesenian mungkin. Jurnal, yeah. Jurnal kesenian, diary kesenian. Mungkin kan ketika berawal dari ide kan kita bisa menggunakan, membuat karya dengan bentuk apapun, dengan rupa apapun, mungkin kan gitu sih. Ketika kita kayak merespon benda, mungkin benda ini bisa dijadikan karya deh, akhirnya timbullah suatu ide, mungkin kayak gitu, kayak diari keseharian berkesenian gitu. Jadi intinya apapun ide yang kita dapat harus ditulis secara fisik, meskipun kita nggak dapat ide tetap harus nulis. Itu ilmu yang saya dapat dari Nasirun. Mungkin kalau boleh tahu ilmu yang dapat dari kampus bagaimana itu? Dari kampus mungkin yang jelas itu perihal efisiensi waktu. Terus karena kan kalau kita di kampus kan sering dapat tugas yang menumpuk banyak dari berbagai matkul, dan itu kita harus belajar tentang bagaimana kita membagi waktu. Jadi itu menurutku juga penting sih, time management-nya. Memanajemen waktu, kapan untuk misalnya satu hari nanti siang untuk berkarya, terus malamnya kita berkegiatan, mungkin kayak gitu ya. Kan kadang kan gini, untuk misalnya seniman kan ya, bukan seniman sih, praktisi seni. Jadi kan mungkin kan kayak sekelabetan, mungkin kayak langsung dapat ide terus kita bikin kan, biasanya kan gitu sih. Jadi kan kita nggak bisa menalar gitu, walaupun bukan tugas atau tugas kan, biasanya kan kita mau berpikiran ini gitu, terus kita dapat ide, ya udah ini jadikan tugas gitu kan, mungkin bisa juga kan. Jadi kayak lebih ke memanage waktu juga, dan lebih mematuhi gitu, mematuhi akademik. Tugas gitu. Itu penting.
Jadi ketika kita membuat karya tugas, jangan sebutkan bahwa itu hanya sekedar tugas. Jadi kita bisa merespon tugas itu sebagai suatu karya kita. Jadi bikin tugas semaksimal mungkin, tapi jangan dipaksakan. Kalau memang kurang berkenan, ya jangan dipaksakan kalau menurut saya. Karena karya seni itu gak ada yang bisa dipaksakan. Soalnya timbul dari rasa. Seniman itu menurut saya kan ini, orang yang mempunyai rasa melebihi rasa manusia kepada manusia. Mungkin kan kayak gitu kan. Cuma seniman ini gak bisa mengekspresikan dengan sebuah kata, kayak gitu kan. Nah kalau aku mungkin berpikiran kayak gini mas, kalau untuk masalah kayak tugas gitu ya. Benar tugas itu penting, tapi kalau menurutku bukan untuk tugasku sih. Jadi kayak lebih tepatnya ini aku buat karya buat untuk aku pamerkan. Nah itu. Gitu apakah boleh atau sudah menyimpang untuk ke tugas? Kan ini kan berbicara untuk berkarya seni kan ya. Kalau menurut saya tugas ya kerjakan maksimal, itu menjadikan suatu sebuah karyamu sendiri. Jadi yowis, kerjakan maksimal, jangan sampai terintimidasi oleh pihak-pihak lain. Yowis, ini karyamu, kerjakan maksimal, kalau ada pameran ya ikutkan. Jadi jangan sampai tugasmu hanya sekedar figuran, menjadi formalitas, sampah di sampah yang menumpuk di meja belajarmu. Jadi kayak mungkin kalau kan mungkin berbeda kan pemikiran Mas Etet sama aku kan. Kan kalau aku kan aku enggak nganggap tugas. Tapi emang aku nganggap bikin karya gitu kan. Mungkin pemikiran gue kayak gitu. Kalau Yasmin sendiri kayak gimana? Mungkin kalau untuk masalah tugas itu kayak mau emang tugas ini ya, emang aku bikin tugas atau tugas ini nanti aku bikin semaksimal mungkin, atau nanti ini aku tugas emang jadikan ruang untuk healing myself sendiri, mungkin kayak gitu. Kalau aku kan masih tahun pertama ya mas di seni rupa, dan aku bukan anak yang seni-seni banget. Jadi waktu pertama itu tertekan, tugas itu cari ide kesana kemari. Jadi nganggapnya waktu itu tugas itu kayak formalitas aja, pokoknya bagus, rapi, udah kayak gitu. Tapi kayaknya setelah ini, semester depan ini, bakalan tak rubah lagi mindset. Semoga untuk kedepannya semakin lancar ya sebenarnya, untuk belajar dan saling berkomunikasi dengan kakak mahasiswa, kating, kakak ini tingkat ya. Ini ngomongin komunikasi ya mas, kan tadi ada mentingin apa akademik, perlu nggak sih kita itu juga kayak gitu di komunikasi sama kakak tingkat, terus habis itu punya kalau istilahnya apa, tempat untuk komunitas, kayak punya komunitas, terus ikut lomba sana sini, terus ikut pameran sana sini. Kalau menurut saya penting, pakai banget apa enggak. Jadi sebenarnya fungsi utama kuliah itu mencari relasi, karena kedepannya kalau kita bicara seni rupa kan, kalau kuliah seni itu sebenarnya pembatasan kreativitas karena kita masih terikat dengan kurikulum, dan kita perlu tentang pembahasan-pembahasan di luar kurikulum itu, karena seni rupa begitu luas, begitu bebas kalau menurut saya. Jadi kita melihat suatu pandangan-pandangan seni rupa di luar kurikulum itu sangat penting untuk masa depan kesenirupaan kita. Nah, kopi diminum dulu. Cek santuy. Siap. Tegang titik ini. Cek minum dulu, guys. Jadi agak lebih santai. Santai, lebih refresh lagi lah dengan meminum air. Nah ini man, BTW kan
Masih ada selesai sidang. Nah, mungkin bisa ditunjukkan karya sidangnya mungkin. Nah, ini karya sidang. Ini karya sidang. Berarti kemarin sidangnya di sini. Iya, sidang di sini. Offline apa online? Online. Online. Oke. Okay. Mungkin boleh dibahas satu-satu Mas karyanya. Iya, boleh dibahas satu-satu masing-masing. Atau gini aja mungkin dari skripsian Mas Satya ini, skripsinya tentang apa, terus baru menjalar ke karya-karyanya yang... Judul skripsi saya itu bertajuk wayang sebagai representasi kehidupan sosial dalam proses penciptaan karya seni lukis. Jadi mengapa saya mengangkat wayang, karena latar belakang saya yang lahir di Gunung Kawi. Jadi dulu itu sering banget pertunjukan wayang digelar di desa saya. Misal kayak ada nikahan atau sunatan, mesti pergelaran wayang kulit. Tapi di era saat ini lebih bergeser lagi menjadi pergelaran yang lebih modern lagi, seperti orkes, dangdutan, dan semacamnya. Ludruk. Dan menurut saya itu suatu pergeseran budaya yang menggerus budaya itu sendiri. Jadi budaya yang mematikan budaya itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan untuk karya-karyanya. Kayak yang ini judulnya apa Mas? Kalau yang ini berjudul Golgota. Golgota. Ya. Jadi Golgota itu merupakan suatu bukit di mana Yesus atau Isa Al-Masih disalib. Jadi di sini saya menggambarkan Yesus yang sedang disalib dalam bentuk wayang kulit. Ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan sudah memberikan suatu anugerah, suatu kasih sayang kepada umat manusia. Tetapi banyak kita saksikan bahwa manusia-manusia itu sendiri kurang bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Karena di proses penyaliban ini kan Yesus kan bicara bahwa proses ini, penyaliban ini merupakan suatu penghapusan dosa untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa pengorbanan Yesus pada umat manusia begitu besar. Saking besarnya Yesus ini menghapus seluruh dosa umat manusia. Nah, tapi atas kasih sayang tersebut, banyak manusia yang kurang bersyukur atas apa yang telah Tuhan Yesus ini berikan, pengorbanannya dan lain-lain. Banyak masyarakat yang kurang bersyukur. Kemudian yang karya ini berjudul The Birth of Dasamuka. Jadi itu yang dipajang di Sengkuni itu waktu ya, itu. Ya, ini di pameran Sengkuni yang kedua. Jadi ini menceritakan tentang kelahiran Dasamuka atau Rahwana. Dasamuka kan berarti 10 muka. Nah, ini menggambarkan tentang keadaan kesenian di kala pandemi. Ini merupakan suatu respon saya terhadap demo-demo seniman yang pernah terjadi di Surabaya, menggambarkan tentang kelahiran Rahwana sebagai simbol dari keburukan, salah satunya ya pandemi ini. Di sini digambarkan bahwa darah yang mengalir dan mengalir dan menyelimuti seluruh orang-orang yang ada di bawahnya, dan orang-orang yang di bawah ini merupakan simbol dari ke-34 provinsi di Indonesia. Ini kan orang-orangnya kan menggambarkan tokoh-tokoh wayang yang memakai pakaian adat dari 34 provinsi tersebut. Di sini saya ingin
memberi suatu doa rupa atas kejadian pandemi saat ini, bahwa bagaimanapun dalam keadaan apapun, mungkin kesenian saat ini bisa meredup namun gak bisa pernah padam. Apalagi PPKM saat ini kan kegiatan seni dan budaya dilarang. Sangat sangat imba sekali untuk karya-karya ini. Jadi kalau yang ini kan ini Mas, yang The Birth of Dasamuka, kalau bahasa Jawanya Dasamuka. Mungkin kan kayak gitu. Yeah. Nah, ini kan apa ya, kayak mungkin apa, lupa gue. Sih Mas, lupa aku Mas. Jadi kayak lebih banyak apa ya, kok lupa gue. Si sabar. Lupa aku untuk membahas santai kopi itu karya. Oke dulu sih, ngopi sih. Hari-hari. Ya wes, lanjut. Kalau yang bawah ini, ini judulnya. Nah, ini berjudul Sengkuni Jadi Dalang, Semar Jadi Murka. Merepresentasikan tentang keadaan saat ini di mana masyarakat atau orang-orang yang berusaha saling berseteru untuk menjadi pemimpin. Sedangkan dalam pandangan Islam, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dipilih secara dipaksa. Kalau misal dalam sholat yang harus jadi imam biasanya kan apa ya, saling menyebutkan kamu aja, monggo saling memaksa. Enggak, kamu aja. Tapi kalau saat ini dalam kondisi kepemimpinan nasional, banyak orang-orang yang lebih berebut untuk menjadi pemimpin. Memaksakan juga. Aku aja yang jadi pemimpin, aku aja. Dan akhirnya di sini saya menggambarkan bahwa Sengkuni yang menjadi tokoh, bisa dibilang tokoh antagonis, yang terkenal licik dan suka menghasut, menjadi dalang dalam suatu pergelaran wayang. Dan di sini Sengkuni memainkan tokoh Semar, yang bisa dibilang Semar merupakan pemangku dari dunia. Jadi ketika Sengkuni yang menjadi dalang, Semar menjadi murka dan menghancurkan gunungan yang ada di depannya. Mungkin gak apa-apa lah, kegiatan-kegiatan gini yang membuat kita merefleksikan, mengekspresikan lingkungan mungkin. Ya maklum lah, emang dengan suatu ruang yang berkeadaan minim sekali karena tidak ada support untuk maju ke depan, mungkin kayak gitu ya. Berarti dari inti semua karya skripsi ini kan lebih ke apa ya, rasa kemanusiaan yang terlalu ingin menguasai, dan ada memiliki juga yang ingin memadamkan suatu aktivitas yang mungkin akan membangkitkan suatu aktivitas yang membuat kita murka dan lain-lain. Jadi kayak lebih main ke rasa kepedulian sebagai seorang seniman untuk menemukan jati diri yang baru. Mungkin kayak gitu kan. Soalnya saya juga pernah juga ketika aku dilema dengan suatu hal yang mungkin gak bisa dinalar kan. Kayak misalnya ketika karya keempat ini, kayak Sengkuni Jadi Dalang, Semar Jadi Murka, kan mungkin kayak aku juga merasa sebagai orang yang dituduh sebagai pemimpin. Karena seketika itu
waktu malam kan, emang waktu waktu siang sama ya sama Mas Satya sendiri sih. Jadi langsung ditunjuk untuk menjadi ketua MC seni rupa, padahal aku tidak menyiapkan mental untuk situ mungkin. Jadi sewaktu itu aku langsung ditembak jedor dan aku nggak tahu mau ngapain, bingung. Terus dan malam itu waktu rapat besar ya juga gitu, aku ditunjuk langsung dan di voting sebagai bener-bener sebagai... nggak boleh nolak ya Mas kalau misalnya ditunjuk gitu. Yo boleh ya. Mungkin kalau menurutku sih ini lebih ke apa ya, mungkin orang lebih percaya dari sudut pandang mereka sih. Kayak misalnya ketika Mas Yatya ditunjuk secara paksa mungkin oleh ketua MC Seni Rupa atas Mas Yatya, mungkin kayak lebih dipaksa untuk menjadi pemimpin kan, mungkin dari ketua MC itu sudah mempunyai rasa kepercayaan mereka, mungkin kayak gitu juga. Terus bisa menjamin juga untuk kedepannya lebih maju, terus lebih bisa akrab dengan berbagai macam kondisi dan berbagai macam perkumpulan-perkumpulan dan lain-lain. Mungkin kayak gitu sih kalau menurutku, kalau aku melihat orang yang dipaksa untuk menjadi pemimpin itu lebih ke arah situ sih. Jadi kayak lebih, kamu itu sudah dipercaya oleh orang, terus mengapa kau menolak gitu. Jadi orang-orang tuh gak paham ya kalau dia tuh sebenarnya mampu jadi pemimpin. Iya, cuma mungkin cara penyikapannya aja sih. Kayak mungkin emang gak sanggup karena realita dari perorangan itu sendiri, atau mungkin juga tidak mau beribet-ribet, padahal itu juga sebagai pondasi kamu ke depan untuk lebih kuat sih kalau menurutku. Ya mungkin kayak gitu misalnya. Nah ini aku cuma gabut sih tanya, mungkin yang selama ini aku pendam. Nah, Mas Satya kan pernah nunjuk aku kan, itu mungkin atas dasar ada ya, kalau misalnya aku tahu kayak misalnya atau seketika pikiran aku jadikan calon nih. Sering di kampus. Sering di kampus, mungkin aku tahu lah tuh. Jadi kayak lebih ini ya, aktif gitu mungkin. Ya. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu ada untuk rakyatnya. Ya semoga saya seperti itu. Soalnya masih belum kuat untuk. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Instagramnya HMJ kemarin yang Q&A. Boleh dibuka? Boleh ya. Gimana tes laptop? Tes laptop dicariin. Udah hilangin HMJ. Piye? Kayak jembelah sih. Ini pertanyaan dari DLSXKS____ tips percaya diri untuk publikasi karya seni itu seperti apa tipsnya? Tips untuk percaya diri ya, salah satu syarat menjadi seniman adalah percaya diri. Jadi jangan pernah mikir, oh karyaku kurang menarik, karyaku kurang lebih dari karya-karya teman-teman yang lain. Kita harus sadar bahwa proses itu lebih utama daripada hasil. Ketika kita terlalu menyimpulkan bahwa wah karyaku kok kayak gini, sedangkan yang lain kayak gitu, terus kapan kita majunya? Terus kapan kita punya keberanian atau kesempatan untuk merepresentasikan karya-karya kita ke depan publik? Dan anggaplah karyamu sebagai anakmu. Jadi ya setiap orang tua pasti memiliki rasa bangga. Karena meskipun bagaimanapun keadaan anaknya, pasti dibangga-banggakan ke depan orang lain. Itulah yang harus ditanamkan ke dalam diri kita,
agar kita punya keberanian untuk menyampaikan tentang karya-karya kita. Terus ini ada pertanyaan dari yang ini loh, yang Eagle, apa? Yang dari Arlandi Pradana. Oh ya, Arlandi Pradana. Kayak pertanyaan ini agak piye gitu, lucu. Saya ini botak, jauh dari image gondrong. Apa boleh jadi seniman? Kan soalnya kan mungkin kayak pandangan ini seniman yang cowok gondrong. Arlandi ini kan mungkin aku botak tapi aku pengen jadi seniman piye iki. Jadi kayak bingung loh. Masa ya kudu berlandasan gondrong kudu jadi seniman kan piye ini jadinya. Jadi seniman enggak harus tentang gondrong terus penampilan tak asakan jenggoten tuwek Belanda. Tapi seniman itu tentang pikiran dan hati kita. Banyak kok seniman-seniman yang enggak gondrong kayak Jumadi Alfi, terus Nyoman Gunarsa kan, Nyoman Warte terus juga enggak gondrong, terus Novel Absar. Sekarang Absar. Ambil itu sing angkene. Cipram, ya Pak Cipram. Itu juga enggak gondrong, kan enggak gondrong. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang definisi seniman, itu kita enggak bisa menafsirkan bahwa kita adalah seniman. Jadi seniman merupakan suatu label yang diberikan oleh masyarakat tentang kita. Jadi seniman itu diakui, bukan ya, mengakui. Diakui, bukan mengakui. Gitu. Mungkin ini ada pertanyaan juga ya, kayak lebih apa ya, kayak mau wedoki bahasane iki. Dari Helmi Santoso. Mungkin kenal ya. Nah. Tanya, seni ki opo to sakjane? Jadi mungkin nek menurut pandangan Mas Ati, seni ku kepiye? Seni itu jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan dengan mengabadikan suatu rupa. Setiap orang punya proses spiritual yang mereka berbeda-beda. Setiap orang punya cara masing-masing untuk merasakan anugerah Tuhan. Untuk jadi ada kata-kata dari seorang filsuf, dia bicara tentang tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Jadi untuk sampai ke Tuhan memang perlu pikiran, tapi untuk menuju Tuhan perlu pikiran, tapi untuk sampai menuju Tuhan injak-injaklah kepalamu. Dan menurutku itulah seni. Jadi kadang kita menganggap seni itu memang absurd. Bahkan ada yang bilang bahwa seniman itu jembatan antara dunia normal dan dunia kegilaan. Ya, benar sekali itu. Rawan gila. Rawan gila. Dan orang-orang seniman memang terkenal rawan tentang mentalnya, tentang pikiran. Karena mungkin kayak kepemikiran untuk menuju ke suatu santai. Sing tenang bos. Jadi kayak menuju ke arah berpikir yang sampai ke Tuhan mungkin kayak gitu. Kalau misalnya pribadi ya seni itu ya merupakan salah satu proses spiritualitas saya pribadi. Mungkin orang lain bisa dengan cara yang lain, tapi kalau saya pribadi, seni adalah salah satu jalan untuk menuju Tuhan. Jadi kayak yang Mas Satya omongin tadi, ketika kita ingin menuju ke Tuhan itu kan membutuhkan pikiran. Nah, kalau kita ingin berjalan sampai kan, ingin berjalan ke arah Tuhan, itu kayak menginjak-injak isi kepala sendiri, mungkin kayak lebih, kalau menurut saya itu kayak ini loh, jatuhkanlah dirimu sendiri agar kau bisa bangkit kembali, mungkin kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, wong sing waktu
Nabi Muhammad menuju langit ketujuh, Jibril nggak bisa sampai situ. Jadi kan otomatis kan pikiran nggak ada di situ. Iya, nggak ada. Nah, ini kan ini juga ada yang tanya dari Algia Art, kayak mau tanya cara biar tetap produktif dalam berkarya itu gimana sih? Kan tadi kan sudah kayak dalam topik pembicaraan kita tadi kan sudah mungkin sudah tersampaikan kan kayak nulis cara produktif ide. Terus kayak nulis ide, terus mungkin jangan menganggap tugas itu sebagai tugas yang hanya dikumpulkan saja, tapi nggak boleh formalitas, lebih ke diangkat sebagai untuk karyamu besok, untuk yang dipamerkan, untuk mungkin dalam event pameran yang lain. Mungkin bisa dilihat dan didengar mungkin ya nanti kalau untuk upload ini, video ini telah diupload gitu. Nah, juga ada yang tanya Sela Maisah, wih keren nih jenengnya, ngeri ini. Terus bagaimana cara menjadikan hobi melukis bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Mungkin ya juga sudah dijelaskan kan tadi kan, kayak jadilah lukisan itu, jadilah karya itu sebagai anak sendiri. Dan ketika kamu membuat sebuah lukisan yang menurutmu itu sebagai anugerah Tuhan yang kamu miliki, dan sebagai anak juga kan, sekitarnya anak dengan orang tua kan, kayak lebih membahagiakan anaknya sendiri walaupun dipandang mata orang itu ini kayak jelek dipandang orang itu. Mungkin kayak gitu sih. Jadi ketika nanti kamu membuat karya itu anakmu sendiri, mungkin kamu itu bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat walaupun masih belum kelihatan dan manfaatnya gitu sih kalau menurutku. Dan mungkin bisa dicerna lagi untuk ini. Kalau untuk produktif tadi, syarat pertama ya, harus seneng dulu. Harus seneng dulu, oke. Kalau berkesenian nggak seneng ya percuma. Nggak enjoy. Apapun kegiatannya, apapun suatu aktivitas, kalau nggak didasari rasa seneng, menurutku hasilnya percuma. Apapun hasilnya, kalau prosesnya didasari tentang kepaksaan, itu ya percuma. Yeah. Oke, boleh. Day 2, day 3, day 4. Kan tadi sudah selesai semua kan pertanyaan yang mungkin masih bisa ditanyakan atau apa, masih bisa dijawab oleh Mas Satya. Mungkin yang pertanyaan lain, ya mohon maaf kalau nggak bisa dijawab. Mungkin itu sebagai chemistry tersendiri untuk Mas Satya. Nah, ini Mas Satya ada saran buat teman-teman mahasiswa seni rupa atau teman-teman yang mau masuk jurusan seni rupa, bisa mau ngasih pesan dan saran apa sih yang harus disiapkan kayak gitu, terus kebiasaan-kebiasaan apa? Kalau pesan yang jelas, masuk dunia seni itu harus pertama seneng dulu. Kalau sudah seneng, pasti akan timbul perkembangan-perkembangan dalam karya-karyanya. Percuma kalau cuma berdasarkan pingin masuk kuliah, pingin dapat gelar S1, tapi kalau nggak didasari rasa seneng ya percuma. Apapun itu, kalau nggak didasari rasa seneng ya percuma. Untuk saran atau kesan, kesan kesan ke siapa ini? Ya kesan ke semua teman-teman mungkin, atau calon-calon seniman dan calon-calon mahasiswa yang mau menggeluti ke arah jenjang yang lebih serius, yaitu seniman mungkin. Oh ya, apa, jangan lupa kita harus tahu sejarah, tahu setidaknya kita menghargai perjuangan-perjuangan seniman-seniman terdahulu. Bagaimanapun, mereka lah yang telah banyak mengangkat dan menginspirasi dunia seni rupa saat ini. Khusus di Surabaya,
kita jangan pernah lupa dengan nama besar Aksera. Aksera. Karena kalau menurut saya Aksera sendiri merupakan mercusuar seni rupa di Surabaya sampai saat ini. Ya, mungkin buat pengalaman juga mungkin bisa disampaikan pesan dan kesannya, mungkin biar mereka terinovasi untuk lebih serius memasuki, menginspirasi juga, berinovasi mungkin juga kalau perlu. Jangan pernah berhenti untuk berproses, hargai setiap proses, jangan mikir tentang hasil, karena apa ya, jangan ada rasa pengen terkenal, jangan ada harapan untuk kaya raya, karena kita lahir di seni rupa itu berlandaskan sebuah proses. Yang penting proses, perkara hasil itu wis diatur Gusti Allah. Sudah mungkin. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih buat Mas Satya sudah mau berbagi di episode pertama ini. Semoga nanti ke depannya, ini nanti mau ada pameran tunggalnya Mas Satya. Ya. Ya, bisa diinfokan ke teman-teman pamerannya kapan, di mana? Pameran tunggal di Indonesia. Untuk waktunya nanti berkabar lagi. Ini Gusti Allah yang ngabari. Ada Instagram atau sosmed-sosmed lain yang bisa mereka lihat, mungkin kalau mau tahu-tahu tentang Mas Satya. Instagramnya Mas Satya. Instagram saya Satya Oktabrian. Kalau nulis Satyaisme paling juga muncul. Ya itu aja Instagram aja. Jangan lupa di follow ya, Rek. Follow calon seniman, kurang apa lu? Amin. Ya mungkin segitu dulu ya untuk podcast atau bicara santai untuk hari ini atau untuk episode ini. Semoga yang mendengarkan merasa berbahagia, yang mendengarkan bisa termotivasi, dan semoga yang disemogakan akan tersemogakan. Mungkin cukup sekian dari saya selaku si acara sama Yasmin. Jangan lupa tunggu episode yang selanjutnya, karena setiap bulan pasti ada episode baru. Pasti ada episode baru dengan calon seniman yang baru, yang akan lebih menggelegar mungkin. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Dah. Seni rupa.